Hai teman-teman. Kita dari kelompok 3 kelas 104. Di sini kita mau kampanye nih. Kita akan mengunjungi ke situs-situs bersejarah yang ada di Mojokerto. Yang pertama, kita mau kampanye ke Museum Trowulan, lalu ke Candi Tikus, dan yang terakhir, Candi Bahu. Ikuti terus ya. Halo semuanya, kita udah di Museum Trowulan nih. Ikutin terus ya. Jadi, di Museum Trowulan ini menyimpan peninggalan Majapahit dan peninggalan-peninggalan kuno yang berada di wilayah Jawa Timur. Museum ini didirikan pada tahun 1987. Lokasi museum ini terletak di Jalan Pendopo Agung, Malinguk, Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Harga tiket untuk masuk museum ini hanya Rp5.000 loh. Jadi, para wisatawan yang datang ke Museum Trowulan dapat menikmati sisa-sisa kejayaan masa lalu melalui benda-benda peninggalan tersebut. Candi Tikus merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Dusun Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini berbentuk petitaan, tetapi masyarakat menyebutnya sebagai Candi Tikus karena saat ditemukan situs ini menjadi sarang tikus. Candi Tikus berbentuk petitaan yang dibuat 3,5 meter lebih rendah dari permukaan tanah. Denah bangunannya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,5 x 22,5 meter dengan struktur ketingginya mencapai 5,2 meter. Sekarang kita sudah ada di Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak dalam kawasan situs arkeologi Trowulan yang dulunya adalah ibu kota Majapahit. Tepatnya candi ini berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Atau sekitar 2 km ke arah utara dari Jalan Raya Mojokerto. Nama candi ini yaitu Brahu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini dapat dari sebutan bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Terima kasih.